Artem Dovbik, calon penerus Erling Haaland di Manchester City. Manchester City dikabarkan telah menjadikan striker Girona, Artem Dovbik, sebagai salah satu target untuk menjadi penerus Erling Haaland di Etihad Stadium. Dilansir dari HITC, Man City telah mulai menyusun rencana mereka jika suatu saat nanti Haaland tidak lagi tampil gemilang di Etihad. Laporan tersebut menyebutkan bahwa The Citizens mengincar kepindahan penyerang Girona, Artem Dovbik, yang baru saja menjalani musim yang sensasional di Spanyol. Pemain berusia 26 tahun itu mencetak 24 gol dan memberikan 8 asis dalam 36 pertandingan La Liga, yang berarti bahwa ia mendapatkan sepatu emas saat membawa timnya lolos ke Liga Champions musim depan. Diketahui bahwa sesama tim Spanyol, Atletico Madrid, saat ini sedang melakukan pembicaraan dengan Girona untuk merekrut Dovbik, namun Man City dapat melakukan pendekatan untuk sang penyerang di masa depan. Dengan Girona dan Man City yang merupakan bagian dari grup kepemilikan yang sama, ada kemungkinan bahwa tim Michel memasukkan klausul pembelian kembali dalam kesepakatan potensial dengan Atletico untuk membawa pemain asal Ukraina tersebut ke Manchester jika diinginkan. Man City siap salip Real Madrid untuk rekrut Franco Mastantuono. Manchester City dikabarkan memiliki peluang untuk menyalip Real Madrid dalam persaingan mendapatkan bintang River Plate, Franco Mastantuono, di musim panas ini. Franco Mastantuono kerap dihubungkan dengan juara Liga Champions 15 kali, Real Madrid, sejak pergantian tahun di mana kedua belah diklaim telah mencapai kesepakatan mengenai transfer di masa depan yang telah diberitakan oleh beberapa media lokal. Mastantuono memiliki klausul rilis senilai 45 juta pound sterling dalam kontraknya dengan River Plate, namun Madrid belum secara resmi setuju untuk membayar angka tersebut ke klub raksasa Argentina itu. Media Spanyol, Sport, melaporkan bahwa Madrid telah menyetujui persyaratan pribadi dengan perwakilan Mastantuono, di mana negosiasi dipimpin oleh kepala pemandu bakat klub yang terkenal, Juni Calafat. Namun Manchester City dikatakan telah memasuki persaingan dalam 11 jam terakhir, dalam upaya untuk menggagalkan kepindahan ke Madrid, dan berharap dapat memanfaatkan hubungan mereka di masa lalu dengan River dapat memfasilitasi transfer ke Premier League. Mastantuono bisa menjadi pemain berikutnya, jika tim perekrutan City mulai beraksi, namun masih harus dilihat apakah sang pemain lebih memilih pindah ke juara Premier League, atau apakah dia ingin bergabung dengan pemain seperti Kylian Mbappe, Jude Bellingham, dan Vinicius Junior di Madrid. Diinginkan Barcelona, Man City tolak kasih diskon bagi Joao Cancelo. Manchester City dilaporkan tidak bersedia berkompromi dengan harga 25 juta yang mereka tetapkan untuk Joao Cancelo di bursa transfer musim panas tahun ini. Joao Cancelo telah mencatatkan 154 penampilan kompetitif sejak bergabung dengan Manchester City dari Juventus pada musim panas 2019. Namun, ia tidak tampil untuk The Citizens sejak Januari tahun 2022 setelah diduga berselisih dengan manajer Pep Guardiola. Meskipun kesepakatan peminjaman telah berakhir, Presiden Barcelona, Joan Laporta, telah mengonfirmasi bahwa klub ingin membawa Cancelo kembali ke La Liga. Cancelo juga sangat ingin kembali ke raksasa Catalan, namun harga yang diminta Man City terbukti menjadi batu sandungan. Dilansir dari The Sun, juara Premier League tersebut enggan memberikan potongan harga dari banderol yang telah mereka tetapkan yakni 25 juta pound, di mana Cancelo masih terikat kontrak hingga musim panas 2027. Barca tidak dapat memenuhi harga yang diminta Man City karena masalah keuangan mereka yang terdokumentasi dengan baik, tetapi mereka akan terus mengejar kesepakatan pinjaman lain untuk pemain berusia 30 tahun itu. Namun, The Citizens hanya akan menyetujui kepergian sementara jika mereka menerima biaya peminjaman dan Barca membayar penuh gaji 180 ribu pound per pekannya. Man City juga akan berusaha untuk memasukkan kewajiban untuk membeli pada musim panas mendatang saat mereka ingin mengeluarkan Cancelo dari pembukuan mereka. Now I'm
PSG masih berupaya bajak Julian Alvarez dari Manchester City. Paris Saint-Germain dikabarkan siap melakukan upaya yang maksimal untuk bisa mendatangkan Julian Alvarez dari Manchester City pada musim panas ini. Dalam beberapa pekan terakhir, Paris Saint-Germain menunjukkan ketertarikannya pada penyerang Manchester City, Julian Alvarez. Sang penyerang mungkin mencari peran yang lebih signifikan daripada yang ia dapatkan saat ini bersama tim Premier League tersebut. Musim lalu, pemain berusia 24 tahun tersebut bermain dalam 54 pertandingan untuk Manchester City, mencetak 19 gol dan menyumbangkan 13 assist. Dengan statistik seperti ini, jelas mengapa pemain asal Argentina itu sangat ingin mendapatkan tempat reguler di tim inti. Spesialis bursa transfer, Fabrizio Romano, melaporkan bahwa PSG tetap menjadi peminat yang paling mungkin untuk Alvarez, namun belum ada yang resmi. Namun, Romano mencatat bahwa Man City tidak ingin menjual sang pemain. Meskipun demikian, Romano juga melaporkan bahwa PSG telah memberitahu perwakilan Alvarez bahwa mereka siap untuk melakukan upaya keras untuk merekrutnya jika Man City menunjukkan kesediaan untuk bernegosiasi di musim panas ini.